Hai Clara. Hai juga. Gak nyangka ya bisa ketemuan juga. Iya nih, biasanya kan cuma chattingan doang. Gila, nih cewek cantik banget. Tapi tunggu. Kamu haus gak? Lumayan haus sih. Ya udah, ini air mineral. Makasih, kamu baik banget deh. Kamu laki-laki kan? Enggak kok, aku perempuan. Bohong kamu. Perempuan sejati gak bisa buka tutup botol yang masih disegel. Ya udah, nama gua Joko. Kenapa? Udah gua duga. Hai. Hai Lydia. Gila, cantik banget. Duh, rambutku kejepit. Kok sini-sini aku bantuin? Udah gak apa-apa, aku tarik aja. Mandiri. Oh iya, BTW kamu mau makan apa? Aku bakso aja gak apa-apa. Hah? Makan apa? Bakso aja gak apa-apa. Bakso aja gak apa-apa. Kamu laki-laki kan? Enggak, aku perempuan. Bukan, perempuan sejati kalau ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Abdul, jadi makan bakso? Jadi berapa pak, somainya semua? 2000, 7,5. Oh iya, aduh, duit gua keselip lagi. Pinjam duit dulu dong, nanti gua ganti. Ada. Nih, iya, pinjam dulu ya. Pak, oh iya. Ada ternyata, ini duit lu gue balikin. Bentar, gimana? Duit lu, gue balikin. Lu bukan temen gue kan? Maksudnya apa ya? Iya, seorang teman sejati kalau minjem duit gak mungkin dibalikin. Lah, emang bukan kan? Terus, kenapa lu minjem duit ke gue? Duit gue keselip ya, lu di belakang gue ya udah pinjem ke lu aja. Astaga, malu gue. Tapi kata gue emang parah banget sih dia. Iya loh, udah janda loh, tikung aja. Guys, kayaknya gue cabut dulu deh. Ya elah, lu juga baru nyampe udah mau pergi aja. Ntar gue balik lagi kok. Oh, ntar balik lagi dia. Iya, gak apa-apa. Iya. Tungguin aja. Oke, jadi untuk suhu panitia, jadi kita mulai dekor duluan yang bagian itu. Mohon maaf, gue pergi bentar ya. Lu koordinator acara loh. Nanti gue balik lagi kok. Nanti dia balik lagi kok. Dia balik lagi, ya gak apa-apa. Gue ke itu dulu ya. Lu gimana sih, lu ninggalin gue sendiri di sini? Ntar gue balik lagi kok, tenang aja. Oh, balik lagi, ya udah. Gue udah curiga dia gak bakal balik. Siapa bilang? Astaga, gue gak sengaja mecahin gelas sama gue. Jangan bohong kamu. Kamu yang pecahin ini kan? Bukan aku kok, Ma, bukan. Enggak, Mama tahu kamu yang pecahin. Sumpah. Udah sumpah. Bukan kamu berarti, mungkin Papa ini. Ini udah lewat 1 minggu loh, kamu baru masukin tugasnya. Ini Pak, kemarin ada acara keluarga, Pak. Acara keluarga, alasan klasik itu. Sumpah kok, Pak. Udah sumpah dia. Iya, enggak apa-apa. Balik aja kamu. Pak, saya lihat, Pak. Dia yang ambil dompetnya, Pak. Berarti kamu yang ambil. Bukan saya kok, Pak. Sumpah. Dia udah sumpah kok. Berarti kamu. Bukan saya kok, Pak. Sumpah. Udah sumpah juga. Kamu ya? Apa? Bukan saya. Ma, ayolah cepetan, Ma. Sabar ya bentar lagi ya. Itu bawang putihnya berapa, Pak? Bawang putih? Segini dia, 5.000 dia. Berarti satunya 5.000 ya? Bukan, Om. Maksudnya 5, 10, 15, 20. Kan isi 4 biji. Ya udah ambil semua aja. Bentar, gimana mah? Mau ambil semua aja. Ambil semua. Siapa kamu? Kamu bukan mama aku kan? Lah, maksudnya apa gimana? Ini mama loh. Enggak, bukan. Emak-emak sejati kalau mau beli barang pasti ditawar dulu. Nah kan bener, makanya tadi saya panggil dia om. Ngapain sih kayak gitu? Ada. Nak, tunggu dulu, papa minta maaf ya. Gugu Gaga. Ini tuh anaknya. Iya bu. Tambah ini berarti anaknya jadi 5 ya bu. Banyak banget. Hobi saya. Pipinya gemes banget. Pipinya gemes banget loh. pipi gua. Wah kok nangis. Udah ya, saya pergi dulu bu. Gugu gangsat lu. Akhirnya sampai rumah. Astaga. Tupperware emak gua ketinggalan di bus. Punten. Baru pulang ya? Iya, Ma. Ma,
Kenapa? Ada apa? Tapi jangan marah ya. Emangnya kenapa? Tupperware mama hilang. Oh, hilang. Gak apa-apa kok. Hah? Gimana, Ma? Gak apa-apa kok. Kamu bukan mama aku, kan? Kok kamu gitu sama mama? Enggak, bukan. Emak-emak sejati kalau Tupperware-nya hilang, pasti dia marah. Astaga, ketahuan. Ini papa kok. Udah gua duga. Tapi ayo beli yang baru. Ayo, maafin papa ya. Ada-ada aja. Oh iya, ini anak saya barusan dapat juara satu umum. Iya, anak saya baru 14 tahun udah jadi pengusaha muda. Omset dari perusahaan kita kayaknya menurun deh. Kayaknya kita harus memperbanyak stok slime. Anak-anaknya hebat-hebat ya, Bu. Ini anak saya juara satu karate. Anak saya juga kok, dia punya bakat. Tunjukin. Dia punya bakat kok. Saya bisa tidur 1x24 jam sama main HP. Sama satu lagi saya bisa bunyiin ketek. Mama malu, nak. Ma, lagi ngapain? Oh, main Candy Crush. Menang. Gugu gaga, gugu gaga. Gugu gaga. Blah. Lu lagi, Bray. Kenapa hari ini mukanya kayak bad mood gitu? Oh enggak, gua lagi sedih aja. ASI emak gua udah enggak cukup. Dia ikut Zumba soalnya. Aduh, hari ini minum air putih dulu ya, nak. ASI mama tumpah semua ini gara-gara Zumba. Oh walah, gua soalnya pas masuk 10 bulan ini udah enggak ASIan. Gua ngerokok enggak apa-apa ya? Sok, santai. Lu ngerokok juga enggak? Ada, gua ngerokok juga, tapi yang mil kita pakai filter. Kayak gitu usus gua belum mampu soalnya. Oh iya beda, ini yang no filter, hot hot pop, agak asem. Bentar, gua pipis celana dulu, gua juga pipis deh. Gua lupa ternyata gua gak pakai popok. Sama loh, gua juga lupa.